Sidang agenda mendengarkan keterangan saksi asisten rumah tangga Verdi Sambo Susi diwarnai aksi marah-marah hakim, jaksa, dan kuasa hukum Baradae. Susi dinilai kebanyakan bohong dan memberikan keterangan yang seolah sudah dibuat-buat. Poin lain yang menjadi sorotan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah soal anak bungsu Putri Chandrawati. Susi sempat terdiam saat ditanya majelis hakim siapa yang melahirkan anak terakhir, Verdi Sambo yang masih berusia 1,5 tahun. Suasana pun hening karena Susi tak menjawab sepatah kata pun saat ditanya kepastian siapa yang melahirkan Arka, anak terakhir Verdi Sambo. Namun beberapa saat kemudian Susi memberikan jawaban, yaitu Putri Chandrawati. Hakim kembali menanyakan hal yang sama dengan nada yang lebih tegas. Dan jawaban Susi, sama saja, yakni Putri Chandrawati. Diketahui anak bungsu Putri dan Verdi Sambo itu sempat jadi sorotan pada awal kasus karena Putri menjadikan anak alasan agar tidak ditahan. Banyak isu bermunculan di luar jika anak bungsu Putri itu bukanlah anak kandung, melainkan hanya anak angkat. Hakim kemudian bertanya kapan anak itu lahir. Susi pun tampak lancar menjawab, namun saat ditanya lahir di mana, Susi mengaku tidak tahu. Hakim kembali heran karena Susi tahu tanggal lahir, tapi tidak dengan lokasi kelahirannya. Padahal di awal Susi sempat mengatakan jika Arka lahir di rumah di Jalan Bangka. Hakim lalu menilai jika Susi semakin terjebak dengan kebohongan yang dia buat sendiri.